Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video ini Sobat Kicau Mania adalah kelanjutan dari kita sesudah panen ya, kemarin itu. Nah, ini usia 7 hari dan 8 hari. Nah, ada satu anakan murai batu ini yang posisinya susah BAB ya. Susah BAB atau susah buang kotoran. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Sobat Kicau Mania, kemudian pola makannya seperti apa, vitaminnya seperti apa, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, yang pertama-tama Sobat Kicau Mania kita lakukan yaitu kita ambil air putih hangat. Air putih yang sudah kita masak posisi hangat, kemudian kita basahi dengan tisu, lalu kita bersihkan. Jadi ini kita bilas Sobat Kicau Mania ya, kita gosok untuk membersihkan kotoran yang menempel ya. Itu udah menjadi kerak Sobat Kicau Mania. Nah, selanjutnya kita akan memberikan pola makan dan vitamin. Nah, sebelum kita memberikan pola makan dan vitamin Sobat Kicau Mania, ada baiknya kita membersihkan ini terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Jadi kotoran ini kalau tidak dibersihkan akan menimbulkan kuman, bakteri dan virus. Kemudian bakteri dan virus itu akan masuk ya ke dalam perut anakan murai batu ini melalui lubang kotoran atau posisi duburnya itu Sobat Kicau Mania ya, bisa juga kutu. Nah, anakan murai batu ini akan terserang penyakit. Karena itu untuk posisi duburnya ini ya, lubang duburnya ini kita bersihkan juga. Nanti kita korek pakai cotton bud dengan minyak manis, tapi setelah itu kita bersihkan sampai posisi bersih seperti ini. Nah, posisi bersih seperti ini baru kita korek ya, kita masukkan. Nah, kelihatan itu kotorannya bisa keluar. Nah, ini dikarenakan pencernaannya terganggu Sobat Kicau Mania, pola makannya ini kurang tepat. Misalnya seharusnya kita pemberian kroto di siang hari, suhu cuaca panas ya kan, kita selalu memberikan jangkrik. Atau krotonya kurang bagus posisinya, itu kroto sudah lama bukan kroto segar, itu bisa menimbulkan mencret, gangguan pencernaan dan juga susah BAB. Nah, pola makan yang tepat seperti ini ya, kita berikan kroto yang segar. Jadi kroto yang posisi telur yang besar itu Sobat Kicau Mania, lebih banyak kandungan airnya. Kemudian kita berikan 1 tetes sampai 3 tetes pakai jari saja ini, itu pitacik. Nah, untuk kroto itu kita aduk, kita rendam saja Sobat Kicau Mania di air pitacik seperti ini. Ini air pitacik Sobat Kicau Mania. Nah, kalau kalian ragu takut keselek ya, kalian pecahkan saja ujung telur kroto ini, lalu kita suap. Jadi harus dibantu makannya. Nah, kalau kalian menemukan, kalian sedang lolo induk menemukan masalah seperti ini ya, kalian juga bisa mengatasinya dengan cara seperti ini. Kalian tangkap, kalian ambil terlebih dahulu. Setelah sehat ya, sekitar beberapa jam itu udah kelihatan dia bisa makan Sobat Kicau Mania. Sudah kita bersihkan kotorannya, itu bisa kita taruh lagi ke glodok untuk lanjut lolo induk. Pencernaan kurang serat dan dehidrasi Sobat Kicau Mania. Jadi untuk posisi sekarang seperti ini Sobat Kicau Mania, kalau keadaannya seperti ini kita harus merawatnya kurang lebih 1-3 jam. Atau kalau kalian benar-benar ingin panen di usia seperti ini ya, kalian rawat, kalian tunggu perubahannya ya, keadaannya membaik sampai 3 hari atau 1 minggu ke depan. Nah, kalau untuk contoh perawatan, tips dan tutorialnya ini sangat mudah Sobat Kicau Mania, kita hanya pakai pitacik dan kroto. Nah, kalau untuk yang 2 ekor lagi ini posisinya sehat Sobat Kicau Mania ya, kakak-kakaknya ini sehat, mudah untuk buka mulut. Jadi kita enak kalau untuk menyuap atau melolohnya. Nah, kuncinya Sobat Kicau Mania, jangan panik ya ketika kalian panen, kalian melihat keadaan seperti ini, ada 1 ekor yang kurang sehat, susah BAB ya kan. Nah, agar kita fokus, kita pisahkan Sobat Kicau Mania. Kita berikan besek kroto yang posisinya itu seperti ini ya, posisinya itu tinggi
Jadi kalau posisi tinggi seperti ini, dia ini bisa hangat badannya ini, tidak terbuka, jadi ruang udaranya pun tidak begitu banyak masuk. Selanjutnya kita bisa tutup itu nanti sobat kicau mania, kita tutup sedikit, tidak perlu kalian berikan lampu. Nanti kita tetap masukkan ke sangkar petak. Nah, ini persiapan untuk pola makannya sobat kicau mania. Kita pilih kroto yang besar-besar, yang segar. Krotonya harus segar. Kita rendam dengan air vitacik, ya kan? Takarannya seperti itu. Air vitacik itu kita masukkan saja ke cepuk. Nah, jadi kalau untuk takaran kalian bisa lihat di dalam video ini. Tutorialnya seperti itu sobat kicau mania. Sambil kita menunggu anakan murai batu ini mau buka mulut, ya kan? Jangan dipaksa. Jadi pola makannya itu jaraknya itu beberapa jam. Misalnya kita anggap saja sekitar 1 jam, kita cek lagi, kita buka kerodong, kita cek apakah posisinya mau buka mulut makan. Ini kuncinya makan sobat kicau mania. Kalau dia makan, vitaminnya masuk, asupannya cukup, maka dia akan sehat. Jadi kebutuhan seratnya bisa terpenuhi dan bisa BAB dengan lancar. Untuk kedepannya sekitar beberapa hari, 3 hari kemudian atau 1 minggu, insya Allah sudah agak mendingan dan sudah sehat. Tentunya kita harus sabar sobat kicau mania ya, kita merawatnya ini ya, posisinya kita sebagai indukan. Itulah tugasnya kalau seorang peternak murai batu, kalau dia loloh tangan. Jadi kita bertugas seperti induknya. Nah, untuk selanjutnya itu kalau posisi kalian punya jangkrik, ya kalian boleh berikan jangkrik itu kurang lebih 3 ekor sampai 5 ekor saja. Kalian rendam juga dengan air pitacik. Dengan catatan kakinya itu kalian lepas, kaki jangkrik itu. Kemudian kepalanya pun kalian lepas. Hanya perutnya atau isi perut itu lebih bagus. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi sobat kicau mania, kalau pakai jangkrik juga boleh sobat kicau mania. Jadi jangkriknya itu tidak terlalu banyak seperti di tayangan video ini. Kita suap dengan catatan jangkrik itu kepalanya sudah dilepas, kakinya pun sudah dilepas. Jadi mudah untuk dicerna sobat kicau mania, karena pencernaannya apabila posisi sedang sakit itu tidak stabil ya, belum terlalu bisa untuk mencerna makanan dengan cepat. Nah, itu lebih tepatnya sobat kicau mania. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, selanjutnya persiapan untuk istirahat. Jadi kita masukkan ke dalam sangkar petak, kemudian kita akan kerodong sobat kicau mania untuk menghangatkan tubuhnya. Tidak perlu pakai lampu, karena usia seperti ini kalau kalian berikan lampu ya, posisinya itu bisa matanya berair sobat kicau mania, apalagi dalam keadaan cuaca di siang hari yang panas. Nah, untuk pengerodongan kita buka sedikit ruang udara agar sirkulasi udaranya masuk. Nah, setelah 30 menit atau 1 jam kita cek posisinya ini. Nah, sudah lapar, baru kita suap, kita loloh dengan kroto dan dengan jangkrik yang kita sampaikan tadi sobat kicau mania. Posisinya tetap direndam dengan air pitacik. Kalian rendam saja dengan air pitacik sambil menunggu dia buka mulut dan mau makan. Nah, kalau dia sering makan, banyak makan, otomatis sehat sobat kicau mania. Vitamin ya, kegunaan pitacik itu multivitamin, banyak manfaat untuk daya tahan juga. Nah, setelah beberapa hari ya, penampilannya sehat, segar, bugar ya, seperti di video ini sobat kicau mania, pertumbuhan bulunya juga akan subur. Nah, itu yang kita maksudkan tadi, butuh kroto. Kroto itu banyak manfaatnya sobat kicau mania ya. Jadi untuk serat ada di dalam kroto, kandungan air ada di dalam kroto, untuk pertumbuhan bulu pun juga ada di kroto. Nah, jangkrik itu juga banyak fungsinya sobat kicau mania ya. Nah, untuk sekarang ini kita tinggal tunggu saja ya, tergantung kita rajin atau tidak dalam menyuap anakan murai batu. Kalau kita rajin maka dia akan selamat. Jadi ini posisinya ini kita stay di rumah memantau, atau kalau kalian mau bawa jalan ya kan, ya kalian nggak apa-apa, kalian ambil aja anakan ini satu, masukkan ke dalam bakul atau besek kroto, sambil kalian jalan-jalan ya, kalian bisa suap. Itu solusinya kalau kalian sibuk kerja sobat kicau mania. Nah, selanjutnya tips yang terakhir sobat kicau mania, kalian boleh pakai rendaman air daun sirih, banyak manfaatnya. Ini mudah sekali sobat kicau mania, kelihatan di sana. Jadi kalau sudah kenyang, kalian cebok atau kalian lap ya,
di sekitar dubur itu. Nah, akhirnya dia bisa BAB. Ini kotorannya bagus, seratnya juga terpenuhi, sobat kicau mania. Ini contoh kotoran yang bagus. Jadi dia ini mudah untuk BAB. Tidak perlu kita tusuk pakai cotton bud lagi ke lubang duburnya. Jadi sangat mudah, praktis, sobat kicau mania. Karena posisinya pencernaannya sudah sehat, kemudian kondisinya pun sudah membaik. Nah, jadi air daun sirih ini, sobat kicau mania, banyak manfaatnya ya. Jadi untuk menghilangkan kutu itu bisa, sobat kicau mania. Kalau kalian pakai untuk trotolan, bisa itu. Kalau trotolan kalian itu kutuan, atau burung murai batu mapan kalian jarang mandi ya, akibatnya kutuan, juga bisa untuk anakan murai batu. Kita bersihkan di sekitar duburnya agar tidak mudah terserang penyakit seperti bakteri dan virus. Nah, itu banyak sekali di gelodok itu banyak sekali kotoran, sobat kicau mania, sehingga menimbulkan bakteri dan virus. Apalagi kalau gelodoknya tidak pernah dibersihkan atau daun cemaranya itu sudah lapuk, lembab, dan sudah berbau. Otomatis bakteri dan virusnya sudah berkembang ya. Dan juga tentu saja banyak kutu. Itu sangat berbahaya, sobat kicau mania. Nah, semakin hari anakan murai batu ini semakin sehat, sobat kicau mania ya. Posisinya aman untuk kita suap. Jadi kalau untuk keselamatan anakan murai batu seperti teman-teman tanyakan ke kita ya, itu tergantung rawatan kalian juga, tergantung usaha. Dan jangan lupa kita berdoa, sobat kicau mania, itu yang paling penting. Oke, sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.